Nama saya Peli, pekerjaan supir mobil NASA, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, DKI Pusat, Jakarta Pusat. Biasa bagian mengangkut udah lebih 20 tahun. Sejak tahun berapa? Di tahun 84. 84? Ya. Bidangnya memang gitu kali, cocoknya. Kerjaan lain nggak cocok. Sebelumnya udah jadi supir nggak cocok juga. Enak lah, jalan. Bisa nggak ada diemnya, angkut sono, angkut sini. Bantu teman, ya kan? Bantu teman ngangkut, kalau ada kekurangan orang kita bantu. Warga ya tahu biasa aja, udah namanya sering mainnya di kuburan kan, biasa ya kan. Di mobil udah biasa dia, nggak aneh lagi, udah kerjanya begitu kan. Kebakaran yang di kota tahun berapa tuh? Tahun 80-an tahun 90-an lah. Yang di kota bakar yang restoran. Perasaan yang pertama kali ya, perasaan ngeri, agak ngeri-ngeri juga. Ini sekali agak ngeri, kalau dua kali ya udah biasa aja lah, dua kali tiga kali biasa aja lah. Kadang 4, kadang 5 hari. Nggak tentu juga. Kadang-kadang kalau ini kepolisian, panti, gantung piket ya. Kalau kita piket kan pasti jalan. Biasanya kalau kita ngangkut sekarang semua ya, PPJS juga, dari rumah sakit ke rumah, dari TKP ke rumah sakit, bawa ke Cipto atau ke Bori. Ke kuburan juga, kalau dari panti langsung ke kuburan. Kalau ada mesin misalnya, nah ya misalnya warga mesin ke makam ya, diantar. Wah, itu seribuan kali, mungkin seribuan lebih kali. Seribu lebih ya? Iya. Dari kepolisian dia telepon. Oke, telepon. Polisi atau warga atau orang-orang rumah sakit panti telepon menghubungi. Ini kami menghabis masa di panti Kedoya untuk pemakaman Tegal Alur. Ya, mereka tidak ada keluarganya, pemiliknya, ya, kami yang membawa langsung di makam. Sering sih di kereta. Oh, paling sering tabrakan kereta itu? Kereta, iya. Masih tabrakan kereta yang nggak utuh. Ya, dikumpulin aja semua, dikumpulin. Itu nggak ada perasaan takut? Ya, udah, ini udah kebiasaan mungkin. Udah nggak aja nemu. Udah mencomot-comot aja. Kumpulin, taruh, ya kan? Ntar di rumah sakit yang rapiin. Rumah sakit yang rapiin. Pasti Cipto yang rapiin. Sering banyak kan yang busuk, yang
di kali kemarin buat di kali Priuk Boja pembunuhan itu udah bau. Angkut sendiri? Iya, bertiga, kita berempat timnya. Kita bawa mobil, dia ngangkut, kita bantuin. Ya kan? Kita bantuin dia. Ya itu udah kebiasaan ya. Tiap ada ketemuin yang begitu, ibaratnya seminggu bisa dua kali yang bau-bau. Pakai kasih kopi aja udah. Biar nggak mual. Nggak mual. Oh ini nggak pernah sih. Nggak pernah yang aneh-aneh. Gaib-gaib gitu nggak pernah? Nah, khususnya pertama kali ngantar jenazah tuh? Kenapa biasa aja kalau pertama? Nggak pernah naikkan, nggak keinget sampai ke bawah rumah gitu? Biarin aja lah. Kalau udah mati, biarin aja gitu. Ya kan? Itu juga, iya kita tolong. Masa dia mau godang gitu, biarin aja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada ya?